dari wanginya saus tomat ya lur, sama mayones dan juga ada irisan tipis timun dan juga tomat, ada juga saladnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya sedulur. Pagi hari ini kita sarapannya burger ayam ya. Burger ayam dan minumnya naicha. Apa itu naicha? Naicha adalah teh susu ala-ala Taiwan seperti itu, Lur. Yuk kita intip sedikit dulu sebelum kita nikmati. Oh, nah seperti ini. Mau tahu kesuruhan Bu Anton menyantapnya? Yuk saksikan langsung ya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabat dan sedulur online dimanapun berada. Nah pagi hari ini masih tetap di karantina ya. Nah ini menerima sarapan. Sarapannya apa? Ini sudah terlihat ya. Dan juga ada teh susu ini, teh susu alias naicha ya. Kita buka dulu saja karena sudah tidak sabar, kita lipat saja ini pecahnya begini. Nah, seperti ini pemirsa. Ini burger ayam ya, burger ayam ala-ala Taiwan, ala-ala di karantina seperti itu. Dan ini teh susunya masih hangat ya, alhamdulillah. Cepat kita santap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bu Anton mau mengambil air putih dulu, minum air putih dulu ya. Pakai air panas dulu. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, terutama bismillah apapun aktivitas yang kita akan lakukan, semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin. Lalu kita coba naicanya. Udah keluar ya. Bismillah. Masih dengan khas teh Taiwannya ya lur. Alhamdulillah seger dan masih hangat. Ini tadi waktu pengambilan itu masih panas banget ya, dipegang ininya masih panas. Waktu Bu Anton ngambil jam 7, sedangkan sekarang sudah mau jam 8 pagi waktu Taiwan setempat. Halo Pak Wanton Sagala dan juga Valencia Rizgala di Gondang Sragen Indonesia. Pagi hari ini apa kabarnya? Semoga sehat selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo, monggo sarapan dulu ya Pak Wanton, Valencia, monggo sarapan dulu. Dan untuk teman-teman juga yang DN KRI, monggo sarapan dulu. Sampai mau keselak ya lor, kita minum dulu. Bismillah. Ya. Ada juga pokoknya sahabat subscriber Bu Anton yang di Gondang Sragen. Salam sehat, salam semangat dari anak rantau ya, dan juga ada di Blora, Cepu dan sekitarnya semuanya tanpa kecuali, apa kabarnya? Bu Anton yakin hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ada sedulur online Bu Anton yang di Taiwan, terutama Bunda Putri-Putri Channel Vlog. Nih Homa, ayo bangun 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 bangun, ayo bangun bangun, tayang kau tahu. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini baru minum teh susu dengan air putih sudah sendawa. Gimana ini lur?
Ini ya belum tak makan. Bos sedulur aja ya, monggo diambil. Dan untuk pokoknya untuk teman-teman yang di Taiwan, Taiwan cayo. Dan untuk untuk yang di Hong Kong, terutama buat Bunda Sri Haryanti SPD. Halo Bunda Sri Haryanti SPD. Bunda Sri Hari NPD, selamat pagi Cugeng Enjing, good morning. Selamat pagi waktu Taiwan setempat nggih. Hari ini lagi apa nih kegiatannya? Biasanya sudah kirim sarapan hari ini belum loh? Ya, Bunda. Belum atau memang aku belum buka WA ya? Seperti itu, ini posisi aku masih di karantina sampai tanggal 4 Desember. Seperti itu, Bunda. Terus mohon dukungannya dan doanya. Semoga karantinanya lancar, medikalnya sehat. Amin. Dan untuk Bunda si Atun, halo, hari ini mengantar Wong Oyi kemana ya? Ke sekolah ya? Sudah pergi apa belum? Apa malah belum bangun karena di sini juga di Hong Kong mungkin lagi musim dingin ya. Jadi rada malas-malas sedikit, nggak apa-apa. Seperti itu, sedulur. Kita ini anak rantau saat lagi merasakan dingin-dingin di musim dingin ya. Musim dingin tiba, kita tetap semangat jaga kesehatan ya, terutama di Taiwan ya. Taiwan kalau dingin banget kita harus benar-benar jaga kesehatan, hindari minum es, minum dingin, usahakan minum yang hangat-hangat seperti buantan. Ini hangat ya sahabatku, karena buantan sengaja rebus di termos. Sehat mahal, sehat nomor satu. Dengan sehat, insya Allah semua bisa dilakukan dengan maksimal ya. Banyak uang kalau nggak sehat ribet, nggak ada uang kalau sehat, insya Allah lancar. Amin. Lah ngobrol ngalor ngidul, ayo kita langsung saja menikmati sarapan pagi di tempat karantina ya. Oh iya, ini mau dilihat, siapa tahu pemirsa pengen lihat ini apa aja sih isinya. Kita lihat dulu, tangannya sudah dicuci ya sedulur. Nah ini di tingkat pertama ini adalah roti, roti biasa, roti burger ya. Aku taruh di pinggirnya sini saja, gelas ini. Dan ini dipanggang sebentar seperti itu. Wah ini gimana ngambilnya ya lur? Oh gini, tahu nih, ini ayam ya, ayam yang udah di frozen ya kalau nggak salah. Halo Valencia, ini kesukaanmu. Buatan mau tuang seperti ini. Nah di sini ada isinya, ada saus tomat ya kalau nggak salah. Dari wanginya saus tomat ya lur, sama mayones dan juga ada irisan tipis timun dan juga tomat, ada juga saladnya seperti ini. Ya, aduh. Langsung kita makan saja, tidak usah dibungkus lagi. Bingung mau makannya ini, gimana ini mulutnya. Gede banget ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Yani yang di PTIC Intersolusi Indonesia. Ada juga Mbak Karmini yang mau teto hari ini. Semangat ya, semoga tetonya lantar, tidak ada kendala lagi. Dan untuk Mbak Ayu yang mau terbang tanggal 1, semangat jaga kesehatan. Ini sarapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ya begini lur, enak nasi goreng. Tetap enak nasi goreng atau mie kuah ya, Indomie ya. Tapi memang ini yang disiapkan oleh pihak karantina, jadi kita nikmati saja, kita syukuri saja apapun rezeki hari ini. Insya Allah berkah barokah buat badan kita ya, sehat badan kita. Bismillah. Itu mangapnya harus besar. Mangapnya harus besar loh.
kalau Banten tuh makan selalu seling di air putih. Kita suap lagi ya, Lur. Mangapnya harus besar. Kalau nggak besar nanti manisnya kemana-mana. Ini makannya tak putar, kenapa? Karena mayones sama sausnya keluar. Berlebihan. Tak tekan, maksudnya biar tak tekan gini, maksudnya biar lembek gitu loh. Kok nggak mau dia? Timunnya, saladnya kerasa banget. Valencia suka banget nih. Sampai sukanya waktu Bu Wantan SKCK di Semarang ya, Bu Wantan mampir ke McD hanya untuk beli ini. Untuk Valencia. Ini Lur, kata Bunda Sri Haryanti, rasanya wah banget. Bunda Sri Haryanti hari ini lagi upload apa ya? Menyatakan terima kasih untuk Bang Semes 3L yang di Semarang sudah mereview mie ayam ya. Dan kaos barunya. Kaos barunya seperti itu. Untuk mayonesnya enak banget. Apalagi kalau ini tambahin cheese ya, tambahin keju, mungkin lebih nikmat. Kita serutup naicanya. Naica tadi yang seperti Bu Anton bilang di depan, naica adalah teh susu, teh dicampur susu dari naica ya. Nai diambil dari nunai, cha diambil dari teh ya. Halo Mbak Yani, sudah kangen belum sama nai cha? Yo, kalau kangen cepat kesini, cepat nyusul ya, tak tunggu. Oke? Nah ini sedulur, durasinya sudah panjang ya, mungkin Bu Anton sudah dulu di sini. Mukbang sarapan pagi, masih tetap di karantina hari ini. Insya Allah nanti Bu Anton bikin kan video mukbang makan siang dan mukbang makan malam. Tadinya Bu Anton mau lab ya, tapi takut pemirsa itu nonton live-nya itu males atau lagi sibuk, jadi Bu Anton bikin video saja ya. Sedulur setuju nggak? Yang setuju mana jempolnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabatku. Tolong dukungannya channelnya Bu Anton yang sangat sederhana ini. Tanpa kalian, Bu Anton tidak ada apa-apanya. Oke sedulurku, makanya tak lanjut dulu nggih, tak udahan dulu sampai sini. Beda hari, beda cerita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wali taufik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomatnya keluar ya. Tomatnya menurutnya tipis banget loh.